Partai Keadilan Sejahtera masih bersikukuh mengajukan sembilan nama kadernya sebagai calon wakil presiden Prabowo Subianto. Namun, PKS tetap membuka peluang mengusung Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, sebagai calon presiden asalkan disetujui Gerindra dan PAN. Anggota Majelis Syuro Pks Tifatul Sembiring menegaskan posisi cawapres adalah harga mati bagi partainya. Majelis Syuro Pks telah memutuskan sembilan nama kader untuk disodorkan kepada partai manapun yang mau berkoalisi, termasuk Gerindra. Pks menegaskan tidak mau menjadi penggembira saja pada Pilpres 2019. Pasalnya posisi cawapres dapat mengangkat suara partai dengan efek ekor jas. Namun, PKS tetap membuka peluang mengusung Anies Baswedan sebagai capres asalkan cawapresnya dari kader PKS.